بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai babak baru, pembahasan baru dalam kajian rutin kita. Kita akan membahas sebuah makalah yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dari makalah tersebut, guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah menukil sebagiannya dan mensyarah nukilan tersebut, memberi penjelasan atau memberi komentar terhadap nukilan tersebut. Dan beliau beri judul buku beliau ini dengan Al-Umuru Al-Mu'inatu
ala sabri ala adal khalqi. Perkara-perkara yang bisa membantu al-umur, perkara-perkara al-mu'inah yang bisa menolong, membantu. Ala sabri, untuk bersikap sabar. Ala adal khalqi, atas gangguan para makhluk. Ini perkara-perkara yang bisa membantu kita, meringankan kita untuk semakin bisa bersikap apa? Sabar terhadap gangguan yang kita rasakan dari sesama makhluk. Sesama makhluk maksudnya siapa? Ya, tetangganya. Makhluk bukan? Makhluk. Anaknya makhluk atau bukan? Makhluk. Suaminya makhluk? Makhluk. Jadi semua manusia. Orang ketemu di jalan, ya, teman seperjalanan, makhluk. Jadi semua kita akan belajar supaya beberapa perkara yang bisa meringankan kita dalam bersikap sabar. Karena namanya kehidupan itu adalah ujian. Ujian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi kematian, kehidupan, itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan manusia itu tidak pernah lepas dari ujian. Entah itu ujian dengan perkara-perkara yang menyenangkan ataupun ujian dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tidak pernah lepas dari ujian. Maka kondisi apapun yang menimpa seorang manusia itu harus dia hadapi dengan keimanan. Dengan apa? Keimanan. Karena dengan keimanan itulah segala macam bentuk ujian akan menjadi ringan. Makanya orang yang beriman itu hidupnya serba apa? Serba apa? Serba menakjubkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Ya, sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh kondisinya, baik kondisi dia ketika ditimpa perkara-perkara yang menyenangkan atau ditimpa perkara-perkara yang menyusahkan, semua kondisinya baginya khair, baginya adalah baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, la yaqdillahu li mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan sebuah ketetapan bagi seorang mukmin kecuali pasti yang terbaik baginya.
Bukan yang menyenangkan, tapi yang terbaik. Tidaklah Allah menetapkan sebuah keputusan, ketetapan bagi seorang mukmin kecuali adalah yang terbaik baginya. Entah itu dengan perkara yang menyenangkan atau dengan perkara yang menyedihkan. Baik. Dan seorang mukmin pandai bersikap. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa perkara yang menyenangkan, in asabathu sarra, kalau dia ditimpa perkara yang menyenangkan, syakara, maka dia pun pandai bersyukur. Menyenangkan sih contohnya apa? Menerima lamaran. Menyenangkan toh? Ukhti-ukhti, aku sebentar lagi nikah loh. Oh iya toh, alhamdulillah. Sama siapa? Sama akhi fulan. Wow, menyenangkan. 9 bulan kemudian, ukhti-ukhti, anakku pertama lahir loh. Ya kan? Alhamdulillah. Siapa namanya? Rahasia. Ya. Ini menyenangkan. Ukhti, ukhti, alhamdulillah. Umi, umi, abi, abi, alhamdulillah. Anak kita sudah hafal 30 juz. Menyenangkan. Ya kan? Abi, abi, alhamdulillah. Kita bisa umrah tahun ini. Menyenangkan. Abi, abi, dapat ikan bakar. Alhamdulillah. Ini perkara-perkara yang menyenangkan. Kalau ditimpa perkara yang menyenangkan, diberi perkara yang menyenangkan, dia bersyukur, pandai bersyukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, kalau ditimpa perkara yang apa? Menyusahkan, sabara, maka dia pandai bersabar. Apa sih perkara yang menyenangkan? Enggak jadi nikah. Sedih. Seakan-akan dunia ambruk di atasnya, nangis, kerukupan bantal, ya. Atau kalau ibu-ibu berarti keguguran, sudah hamil besar, anaknya diambil oleh Allah, ya. Ditetapkan oleh Allah keguguran, ya. Atau suaminya meninggal dunia. Atau sebaliknya, sang istri meninggal dunia. Sedih. Anaknya ngafal, ora apal-apal. Disuruh belajar, malah hilang. Ini perkara-perkara yang menyedihkan. Nah, sudah makan ikan bakar, sudah masak ikan bakar, terus digondol kucing. Ini perkara yang menyedihkan. Kayak kucingnya tanggane. Kayak tanggane wingi mak ono masalah karo awake dhewek. Aduh, wis cocok. Ora tanggane, ora kucinge pada bae. Nah. Sabar, Bu, sabar. Ya kan? Inna sabatu dharrab, sabar. Kalau ditimpa musibah maka dia pandai bersabar. Fakana khairan lahu, maka semua ini akan menjadi kebaikan. Jadi kembali bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu bagi seorang mukmin pasti kecuali pasti yang terbaik. Allah menginginkan kebaikan dalam segala keputusannya bagi setiap mukmin. Itu yang perlu kita camkan, ibu-ibu. Allah ingin yang baik bagi kita. Maka apapun yang Allah putuskan, seorang mukmin akan menanggapinya dengan pas. Kalau dapat perkara yang menyenangkan, cepat-cepat bersyukur. Kalau dapat perkara yang menyedihkan, cepat-cepat bersabar. Inilah kehidupan seorang manusia secara umum. Dan kehidupan seorang mukmin di mana dia adalah orang yang paling menakjubkan di muka bumi. Salah satu keajaiban
di muka bumi ini adalah mukmin. Diberi apa saja? Nah, maka seorang mukmin itu justru dia merasa bahagia kalau dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seseorang yang sedang mengharapkan cinta, dalam tanda petik, seorang yang mengharapkan cinta dari pasangannya, salah satu tanda cinta itu perhatian, iya kan? Seorang yang mengharapkan cinta dari pasangannya itu senang kalau diperhatikan. Kita tidak bicara cinta yang haram ya. Cukuplah kita bicara cinta yang halal antara seorang suami dan istri. Bagaimana rasanya seorang suami dicuekin oleh istrinya? Bagaimana? Sedih benda? Sedih. Sebaliknya juga bagaimana ibu-ibu kalau dicuekin sama suaminya? Sedih sih enggak, Dad? Sedih banget. Nah, salah satu tanda utama cinta itu diperhatikan. Perhatiannya bentuk apapun. Kalau cinta itu sudah membuta, Masya Allah. Cinta itu sudah menggelora, apapun bentuk perhatiannya, kita akan syukur. Tadinya diem aja itu istri. Kita ajak ngomong, diem. Kita ada cerita, diam. Ini istri kok enggak perhatian sama kita? Ya kan? Ternyata suatu saat kita sedang apa? Jalan kepleset. Langsung sang istri apa? Komentar. Astagfirullahaladzim gitu kan? Apa dalam hati yang laki-laki? Alhamdulillah. Tesehono perhatian. Ya. Atau sang istri kemudian mengirim kata-kata. Mas, kamu itu mbok yo jangan terlalu gemuk. Walaupun komentar itu menyakitkan, tetapi menunjukkan apa? Perhatian. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan atau sifat yang tinggi yang tidak bisa dimisalkan dengan permisalan-permisalan rendahan semacam ini. Seorang mukmin itu ketika diperhatikan oleh Allah dengan apapun perkara yang menunjukkan adanya perhatian dari Allah kepada seorang mukmin, justru dia bahagia. Kalau diberi kemudahan, dia merasa diperhatikan Allah dengan diberi apa? Kemudahan. Kalau diberi kesusahan, kesedihan, dia pun tetap merasa diperhatikan Allah dengan cara diberi apa? Kesusahan. Ya, itulah seorang mukmin. Jadi hidupnya senantiasa bahagia. Ibu-ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Sabar dan syukur. Dua hal, 50%, 50%. Kalau enggak ini, ya itu. Kalau enggak itu, ya ini. Itulah kondisi manusia. Kalau tidak dalam kondisi bersabar, maka dia harus dalam kondisi bersyukur. Kalau dia tidak dalam kondisi bersyukur, maka dia pun harus dalam kondisi apa? Sabar. Makanya betul kata sebagian ulama salaf, al-imanu nisfani. Iman itu apa? Dua bagian.
Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun, yang separuh bagian adalah kesabaran. Wa nisfun syukrun, dan separuhnya lagi adalah apa? Syukur. Jadi iman ada berapa bagian, Bu? Dua. Nisfan. Nisfun sabrun, nisfun syukrun. Separuhnya adalah kesabaran, separuhnya adalah syukur. Itulah kondisi kita harusnya. Seorang mukmin itu kondisinya begitu. Antara sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Bahkan Bu, kalau kita cermati, sebagian ulama mengatakan bahkan bahwa kesabaran seseorang itu puncaknya adalah syukur. Sabar itu ketika apa tadi? Ditimpa musibah, sesuatu yang menyulitkan. Itu puncaknya adalah syukur. Kok bisa? Kok bisa begitu? Karena kelak kemudian hari, karena seseorang yang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, kelak kemudian hari akan sadar bahwa musibah itu membawa apa? Membawa apa? Hah? Membawa apa? Kebaikan. Itu loh hadisnya. La yaqdillahul mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak memutuskan sebuah keputusan bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik. Jadi kesabaran itu ujung-ujungnya adalah apa? Syukur. Coba dulu kita, ada nggak di antara kita yang waktu kecil dididik orang tuanya untuk sholat, kemudian kalau nggak mau sholat diapakan? Peot. Sholat, gitu kan? Sambil apa? Pegang banyak sholat, gitu. Akhirnya kita kadang biru-biru. Ini mungkin kejadian sebagian apa? Sebagian anak, sebagian kita mungkin. Kita juga mungkin begitu. Sebagian orang tua mungkin didik anaknya sholat, gitu ya. Sambil peot, peot. Tak gelem sholat, jewer. Sakit nggak ketika dipeot, kemudian dijewer, kemudian di apa lagi? Sakit enggak, Bu, kira-kira? Sakit. Tapi beberapa tahun kemudian, kita yang tadinya merasa sakit, apa yang kita katakan? Ya Allah, alhamdulillah. Loh, kenapa? Dulu bapak saya mendidik saya dengan keras. Sekarang saya jadi tahu betapa sholat itu sangat berharga. Begitu? Jadi sabar itu ujung-ujungnya apa, Bu? Syukur. Itu perbuatan manusia. Apalagi ini adalah keputusan Allah. Maka apapun, Bu, yang diputuskan oleh Allah, sabar. Nanti akan datang masanya Anda akan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Begitu, Ibu? Ini sedikit muqaddimah. Sabar itu sendiri ada beberapa macam. Berapa macam ya? Ada berapa macam kesabaran? Tiga. Ya kan? Sabar itu ada tiga macam. Satu, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Sampai seseorang benar-benar bisa menjalankannya. Ya, jadi untuk taat itu butuh apa? Sabar. Sabar dalam ketaatan sampai benar-benar bisa menjalankannya. Jenis yang kedua,
sabar dalam masalah apa? Kemaksiatan. Sampai benar-benar bisa meninggalkannya. Ini berat atau enggak, Bu? Berat yang mana? Antara menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan, sama sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Berat yang mana? Berat yang mana, Bu? Dua-duanya berat, ini kan? Tapi berat yang mana? Berat yang kedua. Berat yang kedua. Sebelum kita lanjutkan kenapa berat yang kedua, yang ketiga adalah sabar apa? Sabar dalam menghadapi segala macam bentuk musibah. Segala macam bentuk musibah. Kita kembali pada pertanyaan. Ini kan masih mukadimah. Berat yang mana antara sabar menjalankan ketaatan dengan sabar untuk meninggalkan apa? Larangan. Berat yang kedua. Sabar untuk meninggalkan larangan itu butuh mujahadah lebih besar daripada sabar untuk menjalankan apa? Ketaatan. Lebih besar. Kenapa? Kenapa? Untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan, itu butuh perjuangan yang lebih berat. Karena satu, jiwa itu memerintahkan kita untuk, atau jiwa itu cenderung kepada apa? Kemaksiatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu mendorong kita untuk melakukan yang buruk-buruk. Ini yang pertama. Jadi dari interim saja memang sudah asalnya jiwa seperti itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama, dorongan jiwa. Ya, dorongan jiwa. Yang kedua kira-kira apa ya yang memberatkan? Itu kan faktor intern ya, jiwa ya. Ada faktor ekstern yang bikin berat. Apa kira-kira, Bu? Teman-teman yang buruk. Ya. Teman-teman yang buruk. Yang mengajak untuk berbuat maksiat. Mengajak itu enggak harus memerintahkan. Mengajak itu cuma temannya melakukan, dia pun mengiyakan. Temannya melakukan, dia pun mengangguk-ngangguk. Contoh, sudah lama pingin ninggalin riba. Sudah lama. Tapi ketika temannya riba, dia pun mengangguk. Iya, ya benar juga. Lama-lama keluar, iya betul. Nah, berat kan? Berat. Itulah teman-teman yang buruk. Ya, teman-teman yang buruk. Maka meninggalkan larangan itu berat karena ada faktor ini. Ditambah lagi gembongnya siapa? Setan. Setan itu jelas dia musuh manusia. Sia, seperti yang pernah kita pelajari, dia tidak ingin manusia berbuat baik. Dia ingin merusak segala macam bentuk kebaikan. Jadi semakin berat. Makanya ibu-ibu, berkata sebagian ulama salaf, mereka mengatakan, a'malul birri yaf'aluhal bar wal fajir. Perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan, semua orang bisa melakukan. Baik orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Semua orang bisa melakukan. Wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tapi
Tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang yang siddiq, yang benar-benar keimanannya. Ini berat, apalagi kalau terkadang sepi, nggak ada siapa-siapa. Makanya ya, tidak bisa meninggalkan pencurian kecuali orang-orang yang siddiq. Orang mencuri itu kan ketika sendirian, keluar jam 2 malam, bawa linggis, pakai sarung, wajahnya dicoreng-coreng hitam, ya kan? Kemudian nggak pakai sandal, ya. Jalannya ngerindik-ngerindik, tengok kanan, tengok kiri, ah nggak ada orang. Padahal dia sendiri adalah siapa? Orang. Udah lupa kalau dirinya itu orang. Tengok kanan, tengok kiri, ya. Seperti itulah. Kalau zaman sekarang ya bukan. Kalau dulu ngerindik-ngerindik, dingkek kamar mandi. Ngerindik-ngerindik, dingkek omahe wong. Sekarang ketika sendirian, enggak ngerindik-ngerindik lagi. Tunyak-tunyuk, tunyak-tunyuk. Apa? HP. Berat itu. Berat untuk meninggalkan kemaksiatan. Kecuali orang yang benar-benar imannya itu kuat. Makanya ibu-ibu, ya, kita hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Ini jenis kesabaran. Nah, ibu-ibu, jenis kesabaran yang ketiga tadi apa? Sabar untuk menghadapi segala macam bentuk musibah. Pembahasan kita, ibu-ibu, itu pada sabar jenis ketiga ini. Itu pun nanti ada yang lebih spesifik, lebih khusus lagi. Karena musibah itu ada dua macam. Nih ya, mulai mengerucut ibu-ibu. Musibah ada berapa macam? Ada dua. Ada musibah yang menyenangkan, ada musibah yang menyedihkan. Ustaz, senang itu juga musibah. Iya, senang itu juga ujian. Harta itu juga ujian. Anak itu ujian. Kedudukan ujian. Berhasil bangun rumah, ujian. Pernikahan, ujian. Jadi perkara-perkara yang menyenangkan itu adalah apa? Ujian. Terima uang belanja, Ustaz? Iya, pada baik. Ujian. Sama saja ibu-ibu. Semua perkara yang menyenangkan adalah apa? Ujian. Jenis yang kedua, musibah, adalah musibah yang menyusahkan, menyedihkan. Nah, musibah yang menyedihkan pun terbagi menjadi dua. Kita ulangi ya Bu ya. Musibah, ketetapan Allah, ada berapa macam? Dua. Satu, ketetapan yang menyenangkan. Dua, ketetapan yang menyedihkan, menyusahkan, menghilangkan kebahagiaan. Ketetapan yang menyusahkan, menyedihkan, musibah yang menyedihkan, terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Apa tadi? Belum. Ya. Belum. Yang pertama, ujian-ujian, musibah-musibah yang datangnya langsung dari langit, Bu. Enggak ada campur tangan manusia menurut pandangan kita ya. Langsung datang dari langit. Contoh musibah apa, Bu? Gempa bumi, tanah longsor, apalagi banjir, kematian mendadak. Kematian mendadak, sakit yang lama sekali misalnya. Ini ujian-ujian. Kepleset jatuh,
main di pinggir kali, kepleset apa? Jatuh. Lagi makan, apa? Keselak duri ikan paus. Bayangkan ini, Masya Allah. Poyono. Ikan paus yang keselak kita kan itu. Jadi itu datangnya dari langit, nggak ada apa campur tangan manusia. Ini ujian atau musibah yang menyedihkan yang pertama, langsung datangnya dari langit. Kembruan wit. Auzubillah min. Nanti. Dah. Berarti yang kedua kira-kira apa ibu-ibu? Kalau tadi kan ujian yang datangnya dari apa? Langit. Terus yang kedua? Ujian yang datang dari langit yang tidak ada campur tangan manusia. Lah yang kedua? Coba ibu-ibu. Pojok kanan kiri. Pojok kiri depan. Coba. Uyuh, wedi, ngesuk pindah panggone pojok kiri belakang. Tak tunjuk lagi pojok kiri belakang. Aduh. Enggak apa-apa. Coba ibu-ibu. Ayo latihan apa? Menyimpulkan. Iya, betul. Ujian barakallahu fiik. Ujian yang datangnya itu tampaknya dari ulah manusia. Contohnya apa? Dibunuh, ya kan? Mati karena dibunuh. Jatuh ke sungai karena dijorokan. Bahasa Indonesianya siapa itu? Dicongkrongaken. Didorong. Ya, akhirnya apa? Meninggal. Kecelakaan, ditabrak orang. Kepleset gara-gara apa? Ada air yang ditumpahkan oleh orang lain. Ya kan? Ini kan siapa sembuang banyu ning kene si dongi mau. Jadi si pulan jadi kepleset meninggal dunia. Ini kan bikin apa? Emosi, ya kan? Apalagi kira-kira, Bu? Pencurian, ya kan? Contoh gangguan dari suami apa, Bu? Yang biar contoh nyata lah, Bu. Ya? Biar kita bapak-bapak ini mendengar. Apa? Wah, kalau itu bidangnya Ustadz Romlan. Saya nggak berat menjawab. Ya kan? Apalagi misalnya? Itu tadi misalnya, kalau Ibu sebutkan tadi, poligami. Sakit hati ini. Itu kan seakan-akan dari manusia. Apalagi yang lain? Tidak memberi nafkah lahir batin. Masya Allah. Penggolet pangan dewek, bocah dadi kuru-kuru. Ini gara-gara sang sabar. Jadi ini jenis kedua. Dibonceng. Durung mapan wis mlayu wae. Bapake gutebuk. Masya, lu enggak usah bayangkan macam-macam. Ini kan sekedar apa? Contoh. Berat enggak rasanya? Beda kalau kesrivel sendiri, ya kan? Ini lagi angel-angel gendong anake, ya kan? Lagi apa gendong anaknya, mapannya belum pas, bapaknya wis ngegas. Weng. Ketepu musibah karena ulah manusia. Ya, contoh gampang kemarin kalau dulu sering kita ngentasi memean. Udah hampir kering, ya kan? Udah hampir kering, minta tolong sama apa? Bapaknya. Bapaknya kenapa sih bokek? Abi, tolong Abi. Ya ada apa, Om? Tolong ambilkan
dientas ke memean. Apa? Nentas itu bahasa Indonesianya apa? Ayo, mengangkat, tolong angkatkan jemuran. Wah, akhirnya dicabut cak tiang-tiangnya kan. Makanya diangkatkan jemuran. Akhirnya bapaknya pun mengangkatkan jemuran, tapi karena bapak gerakannya cepat, malah tidak pas di embernya. Ceblok. Padahal hujan sudah membasahi apa? Tanah. Akhirnya cuciannya karena mesin cuci lagi rusak. Bapaknya diminta nyervis, panggil tukang servis belum datang-datang. Cuci tangan. Ceblok, kotor lagi. Rasanya sakit atau enggak? Nah, ngaku kan? Itulah. Itu berarti kan musibah hasil ulah tangan apa? Manusia. Jadi itu jenis kedua. Nah, untuk bilang mendalik, misalnya anaknya digendong orang lain. Tahu-tahu merucut, kecedit anaknya. Musibah atau bukan? Musibah. Hasil ulah tangan siapa? Sing gendong. Orang ngati-ngati yang gendong. Kamu tidak hati-hati dalam gendong. Kan berat kan? Nah ini musibah jenis kedua. Saya ulangi bu. Berarti ujian dari Allah ada dua. Apa dan apa? Ujian dengan kenikmatan. Ujian dengan kesusahan. Ujian kesusahan ada dua. Apa? Yang langsung datangnya dari langit. Dan yang datangnya, yang kedua, yang dengan sebab perantaraan manusia. Timbul pertanyaan. Nah bu, ini. Yang akan kita bahas itu adalah yang nomor ini. Terakhir itu bu. Ini yang akan dibahas. Mana yang lebih berat bu untuk bersabar? Atau mana yang lebih mudah untuk bersabar? Ujian yang datangnya dari langit ataukah dengan sebab manusia? Mana yang lebih ringan untuk bersabar? Lebih gampang? Yang langsung datang dari langit. Betul. Ujian yang langsung datangnya dari langit itu lebih murah, lebih mudah untuk bersabar. Karena kita sadar, oh itu Allah yang menurunkan banjir, Allah yang menjadikan gempa bumi. Nah yang kedua ini berat bu, berat. Yaitu ujian kesusahan yang dengan sebab perantaraan manusia. Karena berat, maka kata Syekhul Islam, la yasil ila hadhil ad-darajah, tidak akan bisa sampai pada derajat kesabaran jenis ini kecuali al-anbiya, kecuali para nabi. Kecuali para nabi. Fala yasbir ala hadzal naw', tidak akan bisa bersabar. Tidak mampu orang bersabar menghadapi ujian kesusahan akibat perbuatan manusia kecuali para anbiya dan siddiqun. Kecuali para nabi dan orang-orang yang kuat keimanannya. Berarti kita enggak bisa, Ustaz. Loh kan? Karena kenapa? Kita bukan nabi, Ustaz. Kan ada siddiqun. Nabi kita bukan, tapi bisa saja kita jadi siddiqun. Orang yang benar-benar kuat imannya. Sebagai gambarannya begini. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau diberi ujian, diganggu oleh umatnya, disakiti oleh umatnya, dia mengatakan, Yarhamullahu Musa. Yarhamullahu Musa. Jadi suatu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi apa? Ghanimah. Pas membagi-bagi ghanimah, ada orang angkat tangan. Ya Muhammad, i'dil.
berlaku adillah kamu, innaka lam ta'dil, kamu itu enggak bisa berlaku adil. Sakit enggak Bu gitu kan? Sakit enggak? Sakit. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang pernah jadi guru. Capek ngajari anak orang lain dari nol sampai bisa baca apa? Quran. TPA Tahfidzul Quran. Tempat pendidikan anak tahfidzul Quran. Anak-anak berbondong-bondong dimasukkan ke situ. Tujuannya supaya bisa ngafal apa? Quran. Ternyata yang masuk dari nol protol enggak bisa baca Quran. Sampai juga ada yang bisa baca Quran. Macam-macam yang masuk. Di antara orang tua membawa anaknya yang belum bisa baca Quran, Bu. Dengan tujuan anaknya nanti hafal 30 juz atau juz 30. Dibawa, ternyata dites anak itu belum bisa baca apa? Quran. Apa yang ibu lakukan? Langsung mengajari hafalan ataukah bagaimana? Bu guru, apa yang ibu lakukan? Langsung ngajari hafalan ataukah bagaimana? Kita ajari baca Quran. Mulai setahun diajari baca Quran. Orang tua bingung, ini anak kok hafalannya enggak tambah? Tambah. 2 tahun di situ baru mulai separuh juz. Apa kata orang tuanya datang kepada ibu? Bu, mohon maaf. Anak saya tarik. Kenapa, Bu? Karena di sini ibu enggak bisa ngajar. Loh kok bisa? Ya katanya TPA Tahfidzul Quran. 2 tahun di sini anak saya cuma sampai doa. Kira-kira ibu gimana? Matak apa enggak itu? Katanya ibu enggak bisa ngajar. Sakit enggak, Bu? Sakit. Wong nyatanya ibu itu ngajar ya. Dari nol, dari anak itu enggak bisa baca, sampai bacanya lancar, kemudian ngafal setengah juz. Padahal targetnya berapa juz tadi? 30 juz. Sakit enggak digitu kan, Bu? Dikatakan enggak bisa ngajar. Sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang paling adil. Enggak pernah zalim. Tiba-tiba ada umatnya yang mengatakan innaka lam ta'dil ya Muhammad, kau ini enggak berlaku adil. Sakit atau enggak? Sakit. Makanya ketika dikatakan begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Dia pernah disakiti lebih dari ini, tapi dia bisa bersabar. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ternyata begitu, Bu. Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel. Diajak lari, dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun, sampai ke pinggiran tepi laut apa? Merah. Depannya laut, belakangnya Fir'aun. Mati ini. Musa katanya, kamu itu bagaimana katanya? Dulu sebelum kamu datang kami sudah disiksa. Sekarang kamu datang, kamu ajak kami lari. Depan kami laut merah, belakang kita adalah Fir'aun. Kita akan dibantai habis-habisan. Dulu sebelum kamu datang kita disiksa, setelah kamu datang kita malah akan dibunuh. Gimana itu? Kalau digitukan, pedih enggak hati seorang nabi? Pedih. Tapi tetap dia berdoa untuk keselamatan Bani Israel. Gitu, Bu. Jadi kesabaran-kesabaran kayak gini enggak bisa dicapai oleh, coba, Ibu. Ket isu dari pagi
Anak bangun, ngompol, diceboki, ganti popok. Kemudian dimasakkan apa? Bubur, masakkan sop, kemudian disuapin, ting jeletrek. Ibu urung sempat atus, urung sempat rauk, urung ya, sudah sih sudah saat subuh ya kan. Kemudian macam-macam pokoknya. Ada yang setelah itu kemudian harus ngepel rumah sambil apa? Gendong, kemudian nyapu, kemudian belanja, ditambah PR sorof belum selesai, kemudian macam-macam. Pulang ke rumah jam 12 capek ngeletak, anaknya juga ngeletak, suaminya masuk. Greng. Apa kata ibu? Wah, apa kata suami? Wong wedon turu bae. Orang ngurusi oma malah turu bae. Orang perempuan enggak mau ngurus rumah malah tidur. Sakit enggak, Bu? Sabar. Itulah gangguan yang kadang ibu dapatkan dari sang suami. Itulah. Kita sudah berjasa, ibu-ibu sudah berjasa dari bangun tidur, terus muter terus. Datang-datang suami enggak terima kasih. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Pedih, sedih, ya kan? Sabar. Kesabaran jenis ini berat, Bu. Kalau enggak sabar, bali wong lanang ket mau iso ora ngerti wedone kerja. Orang laki-laki dari pagi enggak tahu kalau saya juga sudah apa? Kerja peras keringat banting tulang PR sorof salah semua. Masya Allah. Karena sebagian ibu-ibu kan nyambi belajar kan. Ya gitu, Masya Allah. Maka sabar, Bu. Kesabaran jenis ini itu berat enggak, Bu? Berat. Maka butuh teori, butuh perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk semakin bisa bersabar. Ini yang akan dibahas dalam buku kita. Ini perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bersikap apa? Sabar dalam menghadapi apa? Gangguan, gangguan makhluk. Di antaranya suami, di antaranya anak, di antaranya istri, di antaranya tetangga, di antaranya teman, di antaranya ustadzahnya, ustadzah TP apa, ustadzah sorof, di antaranya ustadzah nahwu. Sabar, ya. Ini perkara-perkara yang akan kita pelajari insya Allah. Berarti tadi belum buka kitabnya? Belum, kita belum mulai. Baru apa? Muqaddimah. Masih ada tersisa 5 menit hanya untuk membahas ini. Oh ya. Ayani, terima kasih kepada Radio Muslim yang ikut menyiarkan acara kita. Saya sapa kepada para pendengar Radio Muslim semuanya. Kemudian juga Radio Amoeba. Kepada para pendengar Radio Amoeba Pangkal Pinang Bangka, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang ikut merelay juga kajian Ustaz Zaid Susanto pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga Allah menyertai Anda semuanya. Ya, kepada para pendengar Radio Amoeba Pangkal Pinang Bangka, ya, selamat mendengarkan dan juga mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Ini setiap pagi, setiap acara, taib. Saya tolong diingatkan, taib. Saya hanya menanggapi sebuah pertanyaan yang kemarin dan saya mohon jangan terlalu memperbanyak pertanyaan. Nah, saya jarang menjawab pertanyaan. Ustadz, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pembahasan kita yang lalu. Buku apa judulnya? Sifatu Zaujati As-Salihah. Itu tentang adil terhadap apa? Anak. Ustadz, berkaitan dengan harusnya kita adil terhadap anak. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Berarti orang tua kita ini kelihatannya
yang sangat tidak adil terhadap anaknya. Sikap orang tua kita yang tidak adil terhadap kita. Begitu ya gambarannya. Terkadang sangat menyakitkan. Masuk pembahasan kita kali ini enggak? Masuk. Ya kan? Gangguan orang tua. Baik dari sikap maupun ucapan. Sampai terucap sumpah serapah. Na'udzubillah min dzalik. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap orang tua tersebut? Apa jawabannya? Sabar, sabar. Itu adalah ujian yang berasal dari gangguan manusia. Berarti bagaimana? Apakah kita harus tetap bersikap baik? Jawabannya? Iya. Jawabannya iya. Ya berat Ustaz. Itulah beratnya kesabaran jenis ini. Dua, berdosakah jika kita jaga jarak dengan mereka untuk mengantisipasi emosi yang meledak-ledak? Jaga jarak boleh, tapi jangan putus silaturahim. Jaga jarak bagaimana? Ya, jaga jarak misalnya jangan terlalu sering bertemu dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya. Kita di sana mengunjungi karena kepentingan, yaitu menjaga silaturahim. Terus bagaimana Ustaz cara mengantisipasi itu? Ya, ibu-ibu, kalau mereka menyakiti ibu-ibu, menyakiti kita, kita jangan ikut menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka memerintahkan kita ke dalam kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Kalau mereka berdua memaksa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka jangan turuti perintah mereka dalam kesyirikan tadi, tapi tetap pergauli mereka dengan baik selama di dunia. Jadi jagalah jarak, apa jagalah pergaulan dengan mereka, tetap silaturahim, kirim SMS, kirim hadiah, ya, kirim hadiah. Ya, letakkan, Bu, ada hadiah ini, pulang. Bu, ini ada hadiah, pulang lagi. Ya. Jadi tetap dijaga hubungan dengan mereka. Itulah makna dari silaturahmi yang hakiki. Tetap menyambung orang yang menyakiti Anda. Tetap menyambung orang yang menyakiti Anda. Itulah silaturahmi yang hakiki. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan kitab Al-Umuru Al-Mu'inah Ala Sabri Ala Adal Khalqi, perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk lebih bersikap sabar terhadap menghadapi gangguan-gangguan dari makhluk di sekeliling kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada sedikit pengumuman dari Al-Akh Abu Hafsah. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.